Di dunia ini banyak orang yang sengaja menghindari hadirnya air mata. Itu karena mereka semua beranggapan bahwa air mata itu merupakan bentuk kesedihan. Tapi bagiku, kebahagiaan yang sempurna adalah kebahagiaan yang memunculkan air mata itu. Oke, kita mulai dengan mengaplikasikan foundation. Di sini aku menggunakan NYX Stay Matte But No Flat Foundation yang soft beige. Untuk alis, aku menggunakan NYX Eyebrow Gel yang brunette. Gunakan dengan kuas. Setelah itu, aplikasikan eyeshadow warna ungu di seluruh kelopak mata, bawah mata, dengan memberikan efek luntur. Setelah itu kita aplikasikan eyeshadow warna ungu tua untuk definisi. Kemudian jangan lupa aplikasikan gel eyeliner menggunakan NYX gel eyeliner yang warna hitam. Di bawah mata, aku aplikasikan glitter glue sehingga glitter dapat menempel dengan sempurna. Di sini aku mengaplikasikan glitter warna pink. Kemudian, kita aplikasikan eyeshadow warna hitam di bawah mata dan di outer V untuk memberikan efek smoky eye. Selanjutnya, jangan lupa aplikasikan bulu mata palsu. Kemudian, dengan menggunakan liquid eyeliner, kita akan buat efek maskara luntur di bawah mata. Kemudian, dengan menggunakan eyeshadow warna ungu tua, kita akan menggambar efek luntur di dahi sebagai glitter base nantinya. Lalu di atas glitter base, kita aplikasikan glitter glue sehingga glitter akan menempel dengan sempurna. Di sini aku menggunakan glitter warna ungu. Selanjutnya, aku tambahkan hiasan bintang di setiap lunturan maskara yang kita buat tadi. Setelah itu, aku aplikasikan hiasan bunga warna merah di glitter yang kita aplikasikan tadi di dahi. Lalu, untuk mendapatkan bibir matte warna merah, kita gunakan NYX Retractable Lip Liner yang warna ruby. Terakhir, kita aplikasikan body lotion sehingga kita dapat menempelkan glitter di sekitar area leher untuk efek yang lebih dramatis. Ini adalah hasil final glitter goddess makeup look yang aku buat. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa like dan subscribe.
Thanks for watching.